bukan BPOM senilai 1,2 juta, tetapi bantuan dana 7 juta dari Kemenkop UKM bakal diperpanjang hingga 30 Juni 2021. Kira-kira bantuan apakah ini? Bagaimana cara mendapatkannya? Stay tune terus di channel Nitas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di sini aku bakal menginformasikan atau membahas mengenai bantuan yang didapat oleh UMKM. Setelah membahas bantuan yang didapat juga ya guys, berupa bantuan insentif pemerintah yang dikhususkan untuk pelaku usaha mikro. Bisa kalian cek di video aku sebelumnya atau klik link yang ada pada kolom deskripsi juga boleh. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau untuk bantuan UMKM ini yang banyak banget ditunggu-tunggu orang adalah bantuan BPOM senilai 1,2 juta. Tetapi teman-teman belum mengetahui bahwasannya bantuan lain itu ada untuk pelaku UMKM. Salah satunya itu BIP atau bantuan insentif pemerintah dan bantuan dana 7 juta dari pemerintah ini teman-teman. Nah, kita bakal ngebahas hal ini dan kita bakal menginformasikan bagaimana cara mendapatkan bantuan ini. Jadi ada kabar baik untuk pelaku usaha mikro, Kemenkop UKM memperpanjang masa pengajuan proposal program bantuan dana bagi wirausaha hingga 30 Juni 2021. Yang harusnya itu udah selesai guys, jadi diperpanjang lagi buat kalian yang mau mengajukan ini untuk mendapatkan dana, karena bisa ya teman-teman. Program ini bukanlah program BPOM, melainkan program lain yakni pemberian bantuan dana untuk 1.300 wirausaha dengan besaran 7 juta per UKM. Jadi teman-teman semua, 7 juta yang bisa kalian dapatkan ini nominalnya lebih besar dibandingkan dengan BPOM ya guys. Jadi perpanjangan pengajuan proposal program tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi dari Kemenkop UKM. Nah, ini teman-teman semua Instagram dari Kemenkop UKM ya guys. Jadi informasi ini ya teman-teman, informasi yang admin sampaikan ini pasti valid karena data yang didapat itu dari Kemenkop UKM sendiri. Nah, di sini teman-teman semua, sebenarnya mungkin kalian udah mengetahui ya guys, tetapi enggak banyak juga yang belum mengetahui bantuan ini. Nah, di sini guys, bantuan pemerintah untuk 1.300 wirausaha. Bantuan dana usaha dalam rangka membangkitkan wirausaha baru menuju Indonesia maju. Lantas teman-teman semua, ada pelaku usaha mikro yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan ini teman-teman semua, bantuan senilai 7 juta ini. Yang pertama itu daerah afirmatif, seperti daerah yang terdampak bencana, tertinggal dan perbatasan. Terus yang kedua itu kelompok penyandang disabilitas. Dan yang ketiga pemenuhan amanat Inpres seperti percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, daerah pariwisata super prioritas atau DPSP sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika pelaku UMKM merasa termasuk ke dalam tiga hal yang diprioritaskan, selanjutnya pelaku UMKM harus memenuhi syarat dan berkas pendaftaran yang ditetapkan Kemenkop UKM agar kalian itu lolos mendapatkan dana bantuan 7 juta. Nah, yang pertama itu kalian memiliki ide bisnis dan rintisan usaha yang diprioritaskan, usaha di bidang produksi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Yang kedua, kalian memiliki rencana pengembangan usaha atau proposal paling sedikit memuat identitas pengusul seperti informasi usaha, perhitungan laba rugi, rencana penggunaan, dan foto-foto aktivitas usaha. Yang selanjutnya, kalian memiliki yang namanya NIK KTP dan memiliki rekening tabungan aktif, memiliki NIP. Nah, ini juga udah pernah aku katakan, kalau kalian mau mendapatkan bantuan UMKM, biasanya kalian wajib memiliki NIP atau SKO. Sesudah itu, kalian memiliki NPWP aktif, pendidikan paling rendah SMP, belum pernah menerima program bantuan dari Kemenkop UKM, dibuktikan dengan surat keterangan tertulis, bukan ASN, anggota TNI atau Polri, BUMN ataupun BUMD. Ketika sudah memenuhi syarat seperti yang aku katakan tadi, teman-teman semua bisa mendaftarkan diri dengan melengkapi beberapa data ke Kemenkop UKM ya guys, itu di kabupaten atau kota di wilayah teman-teman masing-masing. Yang pertama yang harus kalian lengkapin adalah fotokopi KTP. Sesudah itu fotokopi rekening tabungan, NPWP, NIP,
fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat pelatihan, surat pernyataan belum pernah menerima bantuan dari Kemenkop UKM, surat rekomendasi dari dinas dan UKM setempat, dan surat pengantar atau dukungan. Nah, jadi teman-teman, untuk kalian bisa mengajukan proposal mengenai bantuan ini, kalian wajib untuk berkoordinasi terlebih dahulu ke Kemenkop dan UKM di wilayah masing-masing ya. Ini langsung disampaikan oleh Kemenkop UKM-nya teman-teman. Ada prosedurnya. Terus yang kedua, verifikasi terhadap calon penerima bantuan wirausaha serta kelengkapan administrasi dilakukan dinas terkait koperasi dan UKM kabupaten atau kota. Yang ketiga itu proposalnya direkomendasikan oleh dinas koperasi dan UKM kabupaten atau kota dan surat dukungan atau pengantar dari dinas provinsi. Oke deh teman-teman semua, kalau kalian udah memenuhi persyaratan seperti yang aku katakan tadi, silahkan teman-teman persiapkan aja ya persyaratan umum terlebih dahulu. Nah, kalau kalian mengenai proposalnya itu teman-teman, kalian harus berkoordinasi terlebih dahulu ke dinas terkait koperasi dan UKM di wilayah teman-teman semua, baik kabupaten ataupun kota, untuk dilakukannya verifikasi terhadap calon penerima. Oke teman-teman. Nah, jadi mumpung bantuan ini itu diperpanjang hingga 30 Juni buat kalian ya guys yang memang belum pernah mendapatkan bantuan berupa uang tunai ya guys terkait bantuan UMKM, maka kalian bisa banget untuk mencoba ya teman-teman semua bantuan ini, karena bantuan ini ya guys itu berbeda dari bantuan-bantuan sebelumnya teman-teman, dimana disalurkan 7 juta ya guys itu per pelaku wira usaha teman-teman, asalkan kalian memenuhi ya kategori, prosedur dan juga persyaratannya. Oke deh, nah jadi teman-teman semua, semoga ini bermanfaat dan semoga buat kalian yang benar-benar membutuhkan bantuan ini akan mendapatkan bantuan ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, jangan lupa kalian komen, subscribe, like, serta di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.